ya, ini baju saya. Kainnya tinggal pilih kainnya. Guys, ini baju saya. Kemarin yang di fitting yang mana ya? Lupa. Ini adalah tarian damai, tarian sakral dari suara Mardika yang malam hari ini akan dimainkan di DSS konser di rumahnya Mas Doni dengan suara Mardika. Kenang-kenangan dari suara Mardika untuk Mas Guru Soekarno Putra. Itu teman-teman saya SMA. Dia juga suara Mardika, Lati Ganda, Acilo, Desti, Santi, Buka. Ini deh, itu bebelepotan. Halo, lepotan itu. Dan semua ini. Mari kita menuju ke rambut. Pot rambut ya. Ini ada teman-teman penari dan ini di sini ada wardrobe-nya ada Mas Tosya. Mana mukanya? Gak mau, pakai masker. Ini prima saudaraku juga penari, ada Fani, ada non kecil, ada Bu Dokter. Bu Dokter. Oh, ada yang pakai topi itu ntar ya, janger. Segini aja, tapi lo sendiri topi. Ini baju-baju untuk yang fashion show ya? Iya, ini topi. Oh iya, ini baju saya. Kainnya tinggal pilih kainnya. Guys, ini baju saya, kemarin yang di fitting yang mana ya, lupa. Ini kayaknya. Ini ya. Kayak beginilah guys, suasana di backstage untuk persiapan konser kenang-kenangan untuk Mas Guru Soekarno Putra di Suara Mardika. Jadi sedikit bernostalgia masa kecil saya dulu sebagai seorang penari di Suara Mardika. Ikut terus. Diterusin, kita nyanyi di situ. Lagi briefing MC, briefing rundown. Itu Mas apa Mbak Tika tuh tadi pengen banget ada. Hey, apa kabar Wanti? Mbak Mei. Jadi dipakai terus sudah sampai. Oh, makanya belum. Oke, sebentar lagi hampir jadi ini konde dari Sari Ayu Marta Kila dan make up-nya juga. Tapi make up-nya belum selesai, tadi saya make up sendiri yang tadi touch up-nya Mbak ya. Pakai bunga. Bunganya on banget gak sih? Terlalu on gak? Jadi bisa. Akhirnya jadi sudah ini rambut dengan versi yang ngarang. Ini rambutnya dengan versi bunga lili. Finally sudah selesai make up. Tadi make up sendiri tapi terus di-touch up lagi sama tim saya Ayu Marta Pilar. Ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. How do I look? Oke, saat ini saya bersama dengan Santi Buprat. Ini adalah salah satu senior Suara Mardika yang paling sibuk untuk acara ini ya. Gimana Santi, Ibu Prat? Iya, udah lama kan nggak tampil, Mes. Iya. Jadi itu semangatnya, waduh, kayak reuni. Bener-bener reuni. Alhamdulillah. Jadi kita kumpul di sini reuni, selain untuk berdonasi juga. Iya. Juga untuk Mas Guru, bisa kita jumpa dengan Mas Guru juga ya. Iya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang nonton juga bisa kembali bernostalgia. Yes. Dengan suara Mardika. Thank you, Santi. Bye-bye. Ya, ya, ya.
Okay, ini sekarang saya bersama dengan bosnya Mas Doni Hardono DSS Studio, luar biasa banget. Mas Doni, makasih lo udah kasih kesempatan Suara Mardika untuk Mas Guru Soekarno Putra. Gimana Mas Doni? Headline-nya yang sebetulnya rada membingungkan saya karena kenang-kenangan dari Suara Mardika untuk Mas Guru. Suara Mardika saya harapkan ada terus. Amin. Gitu, dan Mas Guru juga panjang umur. Tapi paling tidak saya senang karena lagu-lagunya indah sekali. Iya, betul. Hari ini 30 lagu loh dibawain. Wow. Berarti apa jam berapa nih Mas? Enggak jadi masalah kan, ini bukan TV-nya orang. Iya. Bebas. Tapi terima kasih Suara Mardika hadir di sini. Menyenangkan, baru kali ini di studio ada yang nari. Nah itu dia tuh, sini kita bersama teman-teman Suara Mardika. Dan sebenarnya udah laule-laule juga Mas laule, Doni laule. Tapi semangatnya itu loh luar biasa. Luar biasa. Oke, makasih ya Mas Doni. Sukses Mang Emes. Salam sehat. Sehat juga untuk Mas Adi dan teman-teman. Iya. Saat ini saya bersama dengan teman-teman penari Acilo dan Mita. Hai. Kamu nari apa? Nari gandrung. Tarian aku itu. Kenapa aku gak nari aja ya? Ayo dong Mbak. Tapi pas balik gini pas balik encok. Encok, jangan. Itu dulu kita nari gandrung di pagelaran. Iya. Keren nih. Tapi ini dulu merah ya, sekarang putih. Ini merah putih. Jadi merah putih. Ya, dulu rejang putih. Tarian? Tapi sekarang kok jadi rejangnya hitam. Ini tarian rejang. Dulu saya juga pernah narik rejang putih. Tapi sekarang jadi hitam. Jadi rejang hitam. Berat banget ya? Iya. Enggak, ini enteng. Aku pengen nari lagi. Pengen nari. Janger. Berdua ya kamu ya? Non. Berenang. Iya. Cukup emang sih. Iya, tadi udah di blok sih. Keren kan? Jangan sampai ngantuk. Ini adalah gandangan dari Mas Batik Cik. Dan Mbak siapa? Mbak Novita Yunus. Jadi kamu kalau mau pesan-pesan batik ke Mbak Novita Yunus, hari ini Mbak Novita sponsorin untuk acara kenang-kenangan Suara Mardika. Gue nempes segi nantinya. Lo nyampur-nyampur ya? Bayangin dulu pagelaran Suara Mardika yang pertama, PKC GSP 1 tahun 1980, 1984 dan seterusnya. Itu penari banyak banget, ratusan ya, kita dandan dari jam 12 siang. Ini berarti jam 10 pagi nih Mbak Ati nih. Ini berarti di pelatih saya juga nih, galaknya minta mohon. Enggak deh, enggak galak. Baik kok, baik. Dulu kan masih muda ya, kita semuanya masih semangat. Tapi kan hasilnya kan luar biasa. Ah, sekarang juga tambah-tambah dikit. Gaby belum nih, Gaby. Ini Gabriel, makanya Gaby. Iya. Gaby ini penyanyi tenor. Aduh. Suaranya menggelegar. Kita belum pernah se ini ya, Mbak. Sama Teo ya? Panggung belum. Enggak sama Teo, tapi enggak ada Mama Mesnya. Ayo, ya enggak cocok kali. Ih, jangan gitu dong. Mudah-mudahan ada ya. Iya. Mas Adi, ayo dong. Mas Adi, ayo. Sukses ya. Sukses banget sama-sama. Oke, sekarang saya bersama dengan Ibu Nana Krit, Wanti dan Mirna. Ini mereka akan menarikan lagu Lenggang Puspita. Bukan nari ya? Fashion show. Tapi agak nari-nari sedikit karena kita jiwanya. Dengan Elmo. Nari. Oh iya. Rusuh sebenarnya. Tetap harus ada nari-nari. Kita akan mengganggu Memes mengganggu, ya. Dengan gak, fashion saya show. Mereka. Kita tutup-tutupin Memes. Oh gitu ya? Iya, kita bisa sama depannya. Ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa berarti ya? Jodoh itu namanya jodoh. Cantik kan anak-anak SM. Cantik nih, ganteng ini. Sudah senior tapi tetap megang. Tapi karena kita dari dulu berpuluh-puluh tahun udah ketemu, jadi begitu latihan langsung. Ini semua senior saya loh. 5, 6, 7, 8 udara, udara. Ayo cerai. Nah, gitu. Ayo sibuk. Saksikan. Tunggu tanda mainnya. Oke deh. Saksikan kita 1 jam lagi. Ini enggak apa-apa. Oh, enggak ya. Saksikan kita soon. Hai, jumpa lagi di YouTube channel Memes Adisa Putra. Apa kabar semuanya? Kali ini saya bersama teman-teman alumni Suara Mardika akan mempersembahkan suatu konser tari-tarian dan nyanyian kenang-kenangan dari Suara Mardika untuk Mas Guru Soekarno Putra
di DSS studio bersama teman-teman musisi juga dari Mas Doni Hardono di konser Tujuh Ruang. Jadi ikuti terus dan kamu juga harus nonton karena ini seru banget. Ini salah satu tari-tarian yang pagelaran yang zaman dulu tuh sangat hits banget di tahun 80-an 90-an. Oke deh, makasih ya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Amin ya Rabbal. Semoga donasi malam ini bisa melebihi. Terima kasih ya. Ini Tarian, selamat datang Janger. Iya, hai. Keren ya. Sukses. Lagi masang ear monitor. Satu aja deh kayaknya. Satu aja. Ini mau di depan atau di belakang? Sekarang saya bersama dengan Mas Chandra Darsman dan Mbak Dini. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi gara-gara SM. Ini juga, aduh, dadakan. Penari utama nih ya? Enggak. Nyanyi. Ini gue masih sore, masih sore. Ntar kita ini ngobrol-ngobrol. Dialog. Iya, tergantung itu si buaya sama Rama. Sutradaranya Rama. Oh, Suraya, iya. Makasih banyak loh udah datang untuk acara Mas Guru dan Suraya. Iyalah, kita sama-sama dari dulu. Dulu pergelaran, lagunya semua Mas Chandra sama Mbak Elvis. Orang kedua ya? Iya. Bisono yang sangat cantik dengan melatinya. Ketika dengan bunga kantil ya. Dengan bunga kantilnya, gimana kesannya? Kesannya luar biasa. Seolah-olah suara Martika lahir kembali. Dan memang harusnya lahir kembali ya. Ditungguin seluruh masyarakat Indonesia. Thank you Martika. Sekarang saya bersama para jenderal dari Suara Mardika ini, Bang Irman. Halo. Bang Irman ini
salah satu penari andalan dulu, tapi sekarang sudah jadi pengusaha, banker, dan lain-lain. Ini Mas Santi yang tadi udah wawancara. Terus dulu, nah, penari kondang, penari apa ya? Penari apa dong? Budayawan. Budayawan. Semualah pokoknya. Dulu mereka datang khusus untuk acara ini, guys. Malam ini kan kita udah nikmatin semua teman-teman yang ada di rumah. Asik gak? Seneng ya? Nostalgia sampai tengah malam. Iya, semua pengalaman COVID-19 di Indonesia. Para dokter, para perawat, para suster. Selanjutnya ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ditarik aja fotonya. Terima kasih, Mas.